Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin mie kuah. Ya guys, masuk sate sang direbus kuah, mie kuah direbus. Yang kental itu kan, Bang? Iya. Ah. Kalau di Malaysia namanya mie lendir, Bang. Hah? Oh, di sini namanya mie kocok. Mie kocok ya. Nah, biar tahu. Makanya kalau mie rebus, di sana Indomie, Bang. Ya, jadi Indomie. Iya. Indomie itu mie rebus. Indomie kuah. Iya, gitu, Bang. Hah? Nah, ini makan kerupuk kulit. Jange. Kita pesan 2 porsi. Sini ya. Lapar. Keliling enggak jumpa, Bang. Berang di ayanda kami, Bang. Enggak, kalau di sana Indomie gua namanya mie rebus, Bang. Oh, di Batam juga gitu namanya, Bang. Iya. Enggak makan gitu, Bang. Oke. Ini namanya mie rebus. Ya, kita mie rebus Medan. Nah, toge ya. Iya, guys. Toge. Dengan apa ngapain nih, Bang? Ada kentangnya, ada tahunya. Kentang, tahu. Kenalan dulu lah, Bang. Siapa namanya, Bang? Malu, ah. Hendrik. Iya, Bang Hendrik. Bang Hendrik. Minyak, mie kuning ya. Toge. Nah, ini kuahnya, Bang, ya. Nah, ini guys. Ini kuahnya. Muskal. Dari mana? Dari udang tuh, Bang, ya? Ya, pakai udang. Udang ebi. Terus mantap. Udang mati, bukan udang hidup. Ya, udang hidup masih lari-lari deh, Bang. Nah, yang bingung abang ini ya kan? Aman tuh, Bu. Kita lagi keliling kami, nggak dapat. Kental, minyaknya guys. Ya, 12 pak. Oke. Okay. Yang kembali awal. Ini. Oh, dapat. Ini apa ini, Bang? Ini pakai kuah. Kuah kacang. Nah, oh, pakai kuah kacang, guys. Agak manis ya. Karena manis. Gagal diet ini. Gagal diet nanti nih. Iya. Ini pakai kentang. Tahu kentang ya, Bang, ya. Tahu sama kentang, guys. Oke. Taruh telur bulat, daun sup dengan daun bawang, kerupuk merah, mantap. Ini ada jalan-jalan. Oke, kita tunggu. Mas Mega, makanan dulu. Loh, kemana Bang ini ngantar ya? Oke, udah nyampe, guys. Guys, cabenya udah sini, Bang? Belum. Oke, cabenya belum. Apa aja itu? Oh, ini ada jeruknya ya. Oke, kakak dulu. Cabenya, kalau mau semua. Oke. Ini cabenya, Kak. Cabe yang banyak-banyak, guys, nanti. Apa? Oke. Buang minum enggak? Wih, sedap banget. Wih, sangat karirnya, Kak. Sini gelas Kakak, Kak. Tahu kali Abang ini, Mak. Oke, udah review dulu, Kak, makanannya.
keliling-keliling kita dari tadi. Dari Sunggal ke Ayahanda. Dari Ayahanda kambing baru ketemu di Kampung Lalang di Pak Cirit. Nah, ini review dulu makanannya. Ini ciri khas apa? Mie kuah. Mie tadi kata Abang tuh mie rebus. Kalau apa tadi mie apa? Mie kuah. Apa tadi kata Abang ini? Nanti ada ini lawang tadi. Tek Abang itu. Bukan. Nah, oke, review dulu Kak. Makan dulu. Kita kalau makan. Kita guys. Nyaus kuahnya kental. Mana Bu? Apa aja isinya dalam tadi? Apa? Tahu, kentang, ada telur rebus. Simpel ya? Simpel. Kuahnya kental ya kan? Kuahnya kental. Campur ini guys, nah, ada kerupuk guys, nanti kita ambil lagi tuh kerupuk menggantung di sana. Udah habis sih belum kerupuk Wong Kito Padang. Bukan kerupuk angin, kerupuk jange dari kulit lembu. Hah? Dari kulit jawi. Ambil satu lagi. Keliling-keliling ya kan, nggak apa. Baru sini. Kita makan lagi sini guys. Yang punya channel ya, ada channel jadi datang makan di sini. Ajak makan. Jangan sampai kita makan. Tadi tutup semua. Jadi guys, masakan orang awak. Masih sih dulu. Orang Aceh, orang India. Iya. Masakan orang awak. Masuk 10.000 aja ya guys. Harganya lupa kita tanya ya. Nanti kita tanya dua balik. Oh, dua balik. 12.000 murah meriah. Harga ekonomis. Praktis tinggal makan, gak perlu buat. Tapi ini sering dibuat di acara kalau ada arisan di rumah. Makan walaupun di kaki lima ya kan. Karena tidak, terus habisin. Kalau makannya ini udah kaya kecil. Karena kental memantap. Pakai kuning telur, wah kayaknya kuahnya mantap, kayak mantul gitu ya. Masih panas betul makannya. Kalau nggak encer ya. Kamera ini cuma nengok aja guys. Dicampur apa itu? Campur kerupuk jange. Kerupuk jange. Coba guys, makan semua enak ya. Ini rasa ini kalah dengan masakan ini. Murah meriah ya. Ini payah udah legend ini ya.
keliling kita tadi di Skambing nggak ada, kita kayaknya nggak pernah nggak nemu. Bahkan di Kampung Lalang tadi lagi tutup ya, biasa orang India yang jual. Cuman kebetulan kita, nah, kita lurus nemu. Tadi yang di Kasuari udah mau habis. Udah keliling-keliling guys sampai malam. Udah jam 9 lewat. 10. Hampir 5 menit lagi. Mau makan malam ini. Kulineran malam. Mantap guys. Jangan kepedasan bu. Ini doyan sama lapar ya guys. Ini doyan sama lapar sama guys. Porsinya pas ya kan? Porsinya pas. Pas di perut. Boleh nanti sekali-sekali kita cobain ya. Sambal ya guys, nggak cair, tapi mahal ya. Walaupun tapi mahal ya, murah di rasa guys. Terus ngepeknya, udah mau habis ya? Udah mau habis guys, mantap. Iyalah. Pas di mulut rasa harga pasti harga. Murah meriah. Menyenangkan. Bang, tambah air panas boleh enggak, Bang? Buat aja lu. Hah? Oh, ini enggak ada. Kurang panas, Bang. Ah, ya, oke, mantap, Bang. Oke. Oke. Loh, kuningnya masih ada tuh. Habislah. Saya yang mau bajir. Enggak sampai licin. Nah, boleh kasih penilaiannya berapa ini? Dari 1 sampai 10. Bisa 10,5 enggak apa-apa. 9. 9. Mantap, guys. Ya, sampai di sini dulu. Channel kita jangan lupa Live, oke, sampai jumpa di dapur RRX lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, suasananya guys malam ramai orang butuh guys, ramai ya guys, ramai kan. Oke, sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.